Halo guys, balik lagi bareng si Beruang Gemoy, Kak Twins. Guys, hari ini aku mau menginfokan sesuatu yang penting buat teman-teman semua ya guys. Jadi kita bakal masuk ke back room, tapi banyak yang bingung bagaimana caranya masuk ke back room. Nah, di sini aku mau ngasih tutorial caranya masuk ke back room ya guys. Pertama kita harus ambil dulu batu-batu di sini guys. Sebenarnya gampang-gampang aja sih, kalau nggak usah pakai batu juga bisa, tapi kemungkinannya agak susah. Kok ketinggalan? Ya ampun. Nyangkut. Aduh. Ternyata, oh ya, jadi kalau nggak pakai batu-batu ini kan biasanya agak susah gitu masuknya ya. Jadi ini adalah cara paling gampang masuk ke back room guys. Jadi kita bikin pijakan dulu dari batu-batu ini. Nice, ini kita loncat aja guys. Kita susun batunya di sini guys. Kita susun. Kita banyak sebanyak-banyaknya aja sesuka kalian ya guys ya. Nah, kalau aku sih biasanya 3. Disusun 3 kayak gini, jadi biar loncat ke atasnya tuh gampang. Terus ambil satu lagi untuk ditaruh di paling atas sih guys. Taruh paling atas, nah maksudnya di atas ini guys. Paling atas, nah kita taruh batunya di paling atas ini guys. Maksudnya begitu. Jadi kalau pakai batu ini, jadi kita kan lebih tinggi tuh. Terus kalau kita loncat ke seberang sana, jadi lebih gampang. Nah, udah nempel deh di atas. Kalau nggak pakai batu pijakan lagi kan agak susah ya. Kita harus loncat beberapa kali, terus nubrukin tembok sono, baru bisa masuk. Nah, kalau ini dijamin deh, sekali percobaan langsung bisa masuk ke back room di Beruang Sultan. Nah, caranya kayak gini. Kita loncat, terus loncatnya itu nanti pencet B diteken aja ya guys. Nih, kayak gitu. Loncat, diteken aja. Loncat lagi, tet. Nah, kalau tembus kayak gini, itu udah berhasil, guys. Nanti tuh, kan. Iklan dulu. Nah, guys, itu dia iklan dulu, guys. Jadi tadi loncat tinggi terus pencet B ditahan terus baru bisa masuk ke sini, guys. Jadi kayak dihancurin gitu tanahnya. Jadi biar masuk ke dalam back room rahasia ini guys. Nah, ini dia yang kita ada di dalam back room guys. Ini macam-macam banget, cuman aku belum nyari belum nemu jalan keluarnya guys. Ini dia back room yang keren. Behind you. Di sini banyak banget coretan-coretan sih, kayaknya ini petunjuk gitu ya. Behind you, terus made by the Kernet, ya gitulah pokoknya. You're not the purse, terus ada celah-celah yang kayak gitu-gitu. Pokoknya kita bisa explore deh. Nanti bisa kalian coba sendiri ya. Dengan cara itu kayaknya jauh lebih gampang daripada tanpa menggunakan batu balok itu ya guys. Nanti kalian cobain aja ya. Oh ya, yang tahu, yang udah pernah masuk ke sini terus tahu cara keluarnya, kasih tahu aku ya di kolom komentar. Soalnya aku belum belum tahu caranya keluar dari ruangan ini guys. Aku mutar-mutar terus nggak ketemu jalan keluarnya. Muter sini, belok kanan, belok kiri, ketemu lagi, balik lagi, kayak gitu deh. Kayak gitu ya. Mana nih? Belok ke sini misalkan. Ya gitu deh, pokoknya aku nggak bisa keluar dari ruangan ini guys. Aku taunya jalan masuknya aja, jalan keluarnya aku nggak tahu. Jadi bagi yang tahu cara keluar dari ruangan ini gimana caranya, coba kasih info ya di kolom komentar. Bye.